pemasangan kanopi kaca laminat. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugrivet. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pemasangan kanopi kaca laminat. Baik, ini kaca laminat sudah terpasang untuk kanopi. Terlihat ya, ini di atas, di bagian di bawah itu ada sosok manusia. Oke, kita mau coba jalan di atas kaca. Baik, tadi udah kita tes untuk jalan ya. Sekarang kita mau turun. Jadi kaca laminat ini sangat kuat. Sudah kita tes juga untuk jalan di atas kanopi kaca. Seperti jembatan kaca ya. Oke, kita turun dulu. Ini di bawah ada steker scaffolding, jadi untuk naik kaca ini dari scaffolding ini ya. Nanti juga kita mau kasih gambaran untuk proses pemasangan kanopi kaca. Oh ya, untuk cara memasang kanopi kaca tempered sudah ada di channel ini, silahkan dicari di channel Sugrivet ini. Baik, kita turun. Kita lihat dari bawah ya. Di sini untuk rangka kanopi menggunakan stainless 5/10 dan kaca ini kaca laminat 6 mm 6 mm. Jadi kurang lebih ketebalan itu 6 mm. Ada dua lembar dilapis gitu ya, terus PVP-nya kurang lebih 1 mm, jadi ya kurang lebih 13 mm lah satu lembar kaca ini tebalnya. Baik, ini untuk proses pemasangannya, kita angkat kaca ini, taruh di atas scaffolding. Baik, ini kita naik. Jadi kaca tadi ditaruh di atas scaffolding. Terus kita berdua naik di atas scaffolding dan nanti kaca ini langsung kita angkat ke atas rangka. Ini sudah di atas ya. Nanti kita kasih gambaran dari bawah untuk proses pemasangan kanopi kaca laminat. Oke bro, ini udah tadi udah satu terpasang, kita mau coba kasih gambaran dari bawah. Ini saya naik di atas scaffolding, kaca kita diriin dulu ya. Kemarin juga ada di YouTube cara memasang kanopi kaca tempered dua orang. Di sini juga kita dua orang ya, bro.
Ya, ini satu orang naik ke atas rangka dan saya di bawah. Langsung kita angkat. Kaca ini diangkat pelan-pelan ya, takutnya kaca ini terbentur rangka stainless, rangka kanopi. Jadi untuk proses pengangkatannya seperti ini, kita taruh dulu di atas rangka ini di posisi berdiri seperti ini. Terus kita geser mepet ke kaca laminate yang sudah terpasang. Baik, kaca yang tadi kita angkat ini digeser mepet ke kanopi, mepet ke kaca laminat yang sudah terpasang ya. Baru kita taruh ini, kita pasang. Ini proses pemasangan kanopi kacanya seperti ini. Saya dari bawah dan satu orang ini dari atas. Kita taruh pelan-pelan seperti ini. Takutnya ini di ujung kena rangka besi. Oke, baik bro. Ini sekedar gambaran untuk pemasangan kanopi kaca laminat. Mungkin video ini kurang jelas ya, memang karena untuk tahapan-tahapan cara memasang kanopi kaca sudah ada banyak di channel ini ya. Silahkan ditonton, saya taruh di playlist kaca tempered. Semoga ada sedikit pencerahan untuk pemasangan kanopi kaca. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam refresh.